Assalamualaikum. Hari ni aku nak kongsi satu ilmu lah. Inilah pasal berik ni. Bila orang dah guna habis, dia kata rapat, nak rapat besi ni, piston dia ke tubik ni. Bila tubik lagu ni, jangan sesekali buat masuk. Kena cuci dulu, cuci buih karat-karat kutuk-kutuk dulu. Macam mana menggunakan ni. Sebagai contoh, kejap aku cuci dulu, aku tunjuk balik. Bila cuci lagu ni, dia kena cuci sekeliling ni, sekeliling piston ni. Kan dia kata juga terpulah dengan pelayah dulu. Piston terpulah, jangan pulah masuk lagi. Kita pusing dulu. Pusing, kita mesing. Bila kita mesin belakang ni cuci, buih dah karat-karat dia, kena basuh dulu. Basuh dengan air. Basuh-basuh dengan air ke apa, barulah kita masuk. Tidak pun, aku sikit kejap. Sembuh air sabuk. Lepas tu, kita konyol. Bila cuci lagu ni, masuk piston berapa molek, barulah boleh bubuh petrik. Siap masuk. Oh, paling penting yang ni lah. Kalau ada pek kau belakang, no, ni benda ni dia rengeh. Ni maknanya dia main, jangan jeng. Sebab sepanjang aku duduk baking multi penalty ni, benda ni lah jeng. Macam piston dia aku tak pernah jumpa lagi piston jeng. Yang ni yang masalah. Bila jeng ni, skru ni kita guna, jadi dia main belakang sahaja. Jadi landing dia makin tidak balance lah. Lain lah kalau tak guna skru ni. Kalau tak guna skru ni, dia kayak dia gerak dengan body lah. Sebab tu motor aku tak guna skru ni. Super gerak depan, gerak depan pun benda ni. Aku sarai kat setiap kali tukar pek berik tu, perhati benda ni. Sekurang-kurangnya kalau jaga benda ni, risiko untuk berik jeng ni memang susah lah. Memang payuh lah. Mana customer aku tu memang jaga dah. Nak berguna
breaknya. Ada juga je ni macam break ni, kadang-kadang kalau motor duk sekong, banyak sekong, oh, naik je sekali pun ada kot jeng. Sebab tu kadang-kadang ada orang tukar tayar. Macam tukar tayar ni kadang-kadang kedai dia tak buka, benda ni akak, dia tinggal sini. Noko ni dia duduk sini, dia letak sini. Jadi dia kopek dengan orang panggil rebak lah biasanya. Bila dia buka sini, jadi benda yang hot ni dia tubik sana ni, dia akan masuk adik-adik ni, dia kepik. Jadi sak ni dia tak main. Sak ni dia jadi lekat. Sebab tu kadang-kadang bila setengah hari tukar tayar, kabar-kabar bawa jeng break belakang. Sebab benda ni dia tak main. Benda ni dia tak main. Salah satu punca lah. Okey. Sekarang dah siap. Siap. Aku tak perlu tunjuk Abi lah. Oh, aku pasal ni semua aku boleh pasal. Oh, cuma pentingnya ni lah. Aku nak ayat tadinya piston ni. Masa dia keluar banyak tu kak. Cana wi, aku kata cuci-cuci wi kilap dulu. Sebelum dia masuk balik tu. Maknanya barulah teher. Oh, setakat ni aje lah. Apa-apa? Bye-bye.